dampak dari merebaknya virus corona menyebabkan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK tahun 2020 tingkat SMK ditunda. UNBK SMK yang dijadwalkan tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2020 ditunda untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, penundaan ini berdasarkan pada Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 443.2/08991. Dan inilah poin yang menyatakan bahwa UNBK SMK ditunda. Surat edaran ini merupakan instruksi berantai dari instansi yang ada di atasnya. Pada surat edaran sebelumnya, saat kelas 12 melaksanakan UNBK, siswa kelas 10 dan 11 belajar di rumah. Setelah munculnya surat edaran baru tentang penundaan UNBK SMK 2020, maka surat edaran ini dinyatakan tidak berlaku. Sumber yang menjadi dasar penundaan UNBK SMK tahun 2020 adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim.